Halo teman-teman, kita dari situs Banyuwangi. Kita sekarang menuju ke sebuah rumah di mana rumah itu lebih terpencil, teman-teman. Rumah itu di tengah hutan dan di atas juga, teman-teman. Kata bapak yang kita kunjungi, hanya tinggal berdua teman-teman di sana. Enggak ada listrik, enggak ada lampu, juga enggak ada signal. Enggak punya tetangga, teman-teman. Dan kita harus melewati medan yang seperti ini, teman-teman. Di tengah hutan, enggak ada lampu, teman-teman. Ini kebetulan hampir maghrib, teman-teman. Ya sekitar 4:30 ya. Kita berangkat, teman-teman. Kita berempat ya, sama Mas Harfi Nurrohman, sama Mas Iska Fian, dan Mas Sultan Irsyah. Ya mungkin teman-teman sudah pada tahu channelnya. Kita explore bareng, teman-teman. Kita semua belum tahu nih, teman-teman, tempatnya, rumahnya itu di mana. Kita hanya dikasih informasi bahwasanya kurang lebih 1 kilo, teman-teman, ada sebuah rumah tinggal suami istri, hanya satu rumah saja, teman-teman. Wah, ini jalannya agak susah buat metik, teman-teman. Waduh, saya kesusahan menanjak. Emang susah, ekstrim medannya. Ya, Mas Iska Fian sudah berada di depan ya. Ya, ekstrim seperti ini, teman-teman, jalannya, teman-teman. Banyak bebatuan ya, di hutan-hutanan ya. Kita berharap sih nanti pulang nggak sampai malam. Kita menunggu Mas Sultan. Wah, Mas Sultan Irsyah lagi kayaknya kesusahan juga ya. Padahal motornya lebih besar daripada motor saya. Oke, kita berangkat lagi, teman-teman ya, biar kita nggak kemalaman pulangnya. Ya, Mas Sultan biar di depan ya. Kita berangkat lagi, teman-teman. Ini Mas Harfi Nurrohman berada di belakang dan berjalan ya, karena kita nggak bisa bergoncengan, teman-teman, kalau medannya masih seperti ini. Ya, teman-teman bisa bayangkan ya, rumah di atas sana sendirian, nggak punya tetangga, dan kalau mau beli sembako ya ke bawah, teman-teman ya. Bawah di aspal tadi ya, kalau teman-teman lihat part yang pertama ya, yang di desa terpencil yang pertama itu adalah part yang pertama, ini adalah part yang kedua ya. Bawah itu ada lumayan jurang, teman-teman, jadi kita harus berhati-hati ya. Medannya seperti ini, teman-teman ya, apalagi kalau malam ya, teman-teman ya. Kita terus berjuang, teman-teman. Susah medannya. Ya, saya sudah meluncur ke depan ya. Waduh, saya ngepot-ngepot ya, karena emang banyak ranting-ranting. Untung ini nggak becek, teman-teman ya. Kalau becek ya kita akan lebih susah lagi, teman-teman. Ya, ini kameramen saya, Mas Harvin, lagi saya gonceng, teman-teman ya, biar nggak terlalu lama kalau jalan. Oke, kita lanjut ke perjalanan, teman-teman ya. Mas Iska Fian tadi kemana ya, sama Mas Sultan? Kita nggak tahu jalan, teman-teman. Ini mau kemana ini ya? Jujur, saya juga baru pertama kali di sini, teman-teman. Saya kalau ketinggalan ya bahaya juga, teman-teman ya. Saya baru kali ini se-ekstrim ini perjalanan, teman-teman. Oh, itu kelihatan Mas Sultan, kelihatan.
Oke, kita akan ke sana juga. Waduh, susah jalannya, teman-teman. Terpaksa harus turun ya, Mas Harfi Nurrahman. Waduh, saya ngepot-ngepot ya. Teman-teman bisa melihat se-ekstrim ini perjalanannya. Kita akan terobos, teman-teman. Ya, teman-teman bisa melihat dari belakang motor saya sampai seperti itu. Oke, kita akan meluncur terus. Ya, kita berjuang. Ini tanpa lampu, teman-teman. Kalau malam bisa dipastikan sangat gelap, teman-teman. Kalaupun ada bulan juga ketutup dengan pohon-pohonan ya. Nggak tahu bapak dan ibu yang berada di atas sana kalau malam-malam seperti apa, karena nggak ada lampu juga, teman-teman. Nggak ada tetangga. Ya, ini sudah berada di depan kedua motor saya sama Mas Sultan ya. Kita coba lihat ya suasana seperti apa, apakah masih jauh ya. Kita sama-sama belum pernah ke situ, teman-teman ya. Kita masih cari jalan dan cari rumahnya. Kita hanya dikasih informasi bahwasanya ada rumah di atas gitu. Satu rumah saja tanpa listrik, tanpa lampu, dan tinggal berdua tanpa tetangga. Namun kita juga banyak simpangan-simpangan seperti ini. Wah, kata Mas Sultan mungkin di sana gitu ya. Kayaknya di sana. Ayo coba kita ke sana, katanya. Oke, kita akan ikut saja. Wah, ini masih engkel-engkelan ya. Mas Sultan sama Mas Iska ya. Akhirnya kita mencoba untuk terus ya. Kita akan mencari, teman-teman. Ya, kita sama-sama belum tahu di mana tempatnya. Jangan sampai kita lama di sini nggak ketemu sampai malam ya, berisiko juga, teman-teman ya. Kita nggak tahu di sini ada binatang buas apa enggak, juga nggak tahu juga ya. Takutnya kita malam di sini. Ternyata bukan ya, nggak ada jalan. Kayaknya kita putar balik ini. Oh, terus ternyata ya. Kita coba ikuti Mas Sultan. Sudah ada tanda-tanda ada rumah. Wah, katanya nggak ada jalan ya, buntu jalannya, teman-teman ya. Berarti kita salah jalur. Oh, coba ke sana katanya. Oke, kita akan di belakang saja ya. Ini masih kita lihat-lihat ya, kita berdiskusi, teman-teman. Kira-kira kita mau lewat jalur yang mana? Mas Sultan lagi cari jalan ya. Kita menunggu informasi lebih lanjut ya. Mas Iska juga lagi cari-cari jalan. Saya hanya menunggu informasi saja ya, karena kurang berpengalaman. Mohon maaf, teman-teman ya, kameranya bergoyang-goyang karena situasinya juga lumayan genting. Kita nggak mau keburu malam di sini. Ya, Mas Iska sama Mas Sultan lagi mencari jalan ya. Kita mau kemana? Ya, semoga sampai, teman-teman ya. Kita sama-sama nggak tahu tempatnya. Itu Mas Sultan sudah kelihatan ya, kayaknya menemukan jalan. Coba kita mendekat ke Mas Sultan. Ada informasi apa yang didapat, teman-teman?
kita harus putar balik, teman-teman. Kita sama-sama gak tahu jalan ini. Bisa dibilang tersesat, teman-teman. Tapi ya, kita gak pantang menyerah ya. Kita harus ketemu. Karena kita sudah di 75% perjalanan, teman-teman ya. Eman-eman kalau gak kita sampai di tempat yang sudah kita rencanakan. Gak ada orang sama sekali, teman-teman, kecuali kita berempat ya. Berarti area ini emang bener-bener jarang dijamah oleh manusia. Tapi sih katanya ada orang yang bekerja, teman-teman, untuk mensadap pinus ya. Tapi kok sepi ya, kemungkinan pagi ya, pagi. Tapi juga jarang juga kayaknya pekerjanya. Karena tempatnya emang jauh dari keramaian, jauh dari aspal. Mungkin seminggu sekali mungkin, kita juga gak tahu. Oke, kita berangkat lagi, teman-teman. Saya ambil motor. Kita lanjutkan perjalanan. Teman-teman sudah berada di depan, teman-teman. Saya masih di belakang sendiri. Oke, kita akan susul. Ya, kita akan susul mereka. Ya, suasana seperti ini, teman-teman. Sepi, teman-teman. Gak ada orang sama sekali. Emang benar-benar hutan, teman-teman. Gak ada rumah sama sekali. Perjalanan kita masih jauh, teman-teman. Ya, kita gak menyerah. Ya. Oh, kayak ada orang tadi ya. Kita harus sampai ke tempat tujuan. Oke, teman-teman, kita akan berangkat lagi ke depan. Ya, kita susul mereka ya, karena jauh, teman-teman. Kalau sampai ketinggalan, saya kayaknya susah untuk pulang. Ya, susah untuk pulang karena bingung saya tempatnya. Oke, kita goncengan lagi, teman-teman. Kita akan menyusul mereka. Kita menyusul mereka. Wah, kayaknya udah jauh ini. Semoga masih menunggu ya, Mas Iska sama Mas Sultan. Wah, ini lewat mana ini? Lewat jalur sini saja lah. Oh, itu ada motornya. Kita kejar. Wah, ini sampai ketinggalan. Susah ini, saya juga di sini nggak ada sinyal, teman-teman. Oh, itu mereka. Ayo kita susul. Wah, ini agak susah juga tempatnya ya. Waduh, itu kayaknya menunggu ya, tapi saya kesusahan, teman-teman ya. Waduh, ngepot-ngepot. Kita berjuang. Bismillahirrahmanirrahim. Berjuang. Wah, susah banget, teman-teman ya. Kelihatannya emang gak susah, tapi ketika di lapangan banyak apa ya, banyak ya kayak ranting-ranting atau oyot-oyot yang di bawah, sehingga kita susah untuk melaju. Oh, teman-teman bisa melihat sendiri begitu susahnya perjalanannya. Kayaknya masih tersesat ya, masih nggak ada rumah kayaknya. Bakal putar balik kayaknya. Wah, ini putar balik ini, teman-teman. Ya, ternyata jalan yang kita tuju masih nggak ada jalan ya. Ternyata masih salah, masih buntu. Oke, kita mengikuti mereka. Oh, putar balik, teman-teman. Putar balik.
Oke, kita mengikuti mereka, teman-teman, ya. Ternyata emang susah ya mencari rumah yang hanya sekedar informasi dan kita belum pernah ke sana juga, teman-teman. Wah, ini jalannya turun. Ya, kita mohon doanya, teman-teman, ya. Oke, kita melangkah lagi. Kita terus melangkah, teman-teman. Wah, ini helm saya ini mengganggu ya, berat. Dengan perjalanan seperti ini nggak usah pakai helm. Oke, saya berjalan dulu, kameramen saya di belakang karena susah kita untuk bergoncengan, teman-teman. Ini Mas Harvin tak suruh agak cepet ya, karena takut ketinggalan. Kalau bisa ketinggalan, bisa nggak bisa pulang ini takutnya. Karena saya bingung udah jalannya lewat mana tadi. Harus bersama mereka ini. Nah, ini Mas Harvin naik lagi. Oh, nggak jadi naik ya. Nggak jadi naik, jalannya masih susah. Berangkat duluan, teman-teman, karena biar enggak ketinggalan ya, minimal enggak jauh-jauh banget, teman-teman. Wah, di belakang itu ada jurang, teman-teman ya. Kalau kita ngantuk sedikit, melamun sedikit atau sedikit, kita bakal nyemplung. Kita harus pelan-pelan, teman-teman, karena jurang. Waduh, teman-teman, perjalanannya sangat ekstrim sekali ya. Saya nggak bisa membayangkan orang yang tinggal di atas sana seperti apa kehidupannya. Jauh dari peradaban, jauh dari masyarakat, dan tinggal di hutan-hutanan, teman-teman. Ya, teman-teman bisa melihat ya, di tengah-tengah hutan seperti ini ada jurang dan masih ada satu rumah yang ada di atas sana. Saya masih di belakang, teman-teman, karena juga berbahaya kalau bergoncengan. Masih lumayan jauh, teman-teman. Oh, itu ya, kita sudah berkumpul, teman-teman. Kita sudah berkumpul. Alhamdulillah kita nggak jadi ketinggalan ya. Teman-teman masih menunggui. Ya, kita berdiskusi ya. Kita lanjut atau pulang ya, karena kita sudah muter-muter. Masih nggak ada jalan ya, tapi ya teman-teman semangat, kita harus sampai ya, sampai malam pun katanya tetap kita harus sampai ke tujuan. Oke, kita akan ikut mereka, teman-teman, tapi tetap kita di belakang ya. Kita lanjut perjalanan. Kita ikuti Mas Iskavian yang sudah berada di depan sendiri. Ya, kita di belakangnya Mas Sultan. Oke, kita berangkat, teman-teman. Ya, teman-teman terus ikuti perjalanannya. Ya, ya, ekstrim dan seru, teman-teman. Ya, Mas Harvin sekarang naik karena jalannya kayaknya sudah nggak se-ekstrim tadi. Wah, ini kenapa berhenti ini? Apakah putar
balik lagi atau gimana? Oh, ternyata terus. Oke, kita akan lanjutkan, teman-teman. Oke, kita akan terus lanjutkan. Wah, cukup jauh, teman-teman ya. Kita sudah kurang lebih 20 menit di dalam hutan, teman-teman. Masih belum menemukan rumahnya. Wah, itu kayaknya ada rumah, teman-teman. Di atas. Wah, kita kayaknya sudah hampir sampai, teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah kelihatan rumahnya ya. Cuman satu, teman-teman. Ya, teman-teman bisa melihat rumahnya cuman satu. Oh ya, rumahnya cuman satu. Nggak ada rumah lagi sama sekali, teman-teman. Itu kelihatan, teman-teman, rumahnya, teman-teman. Oke, kita berangkat. Ya, kita sampai, teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya sepeda saya. Sebenarnya aku mau kepinginan lu, Bu, ada remi.